أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain datang, mana ingin edit-edit sedikit yang sudah kita kerjakan kemarin. Launa akhirnya. Oke. Kemudian kita punya ini. Mau akhir jam siap. Masih hama sendiri. Yang ini biru, satu lagi apa ya? Harusnya biru yang sebelah sini, sama di sini. Ya. Oke, assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oke, bentar ya. Sedikit lagi. Oke. Kita kemarin di translasi ya. Iya. Kenapa seperti ini? Oke, tidak apa-apa. Ini udah pas semua atau ada yang mau didiskusikan? Yang itu Mbak, yang i'rab yang ini wa anfiqu mimma razaqnakum, itu coba lihat lagi yang ke atas. Wa anfiqu. Oh, ini ya yang pertama, bagian pertama. Itu tunggu. Min qabl. Nah, yang min qabli itu enggak muta'alliq ke inilah ayat dia. Min qabli adalah muta'alliq an ya'tiya. Iya. Jadi muta'alliq bil fi'il muqaddam. Iya. Oke. Okay.
Tidak bisa, karena apa? Karena qobli itu majrur. Kalau majrur, dia harus punya mudhof ilaih. Oke, iya. Ya, kecuali kalau misalnya min qablu, oh berarti dia bisa berdiri sendiri kan? Ya, itu mungkin. Karena dia majrur, dia butuh mudhof ilaih. Tapi kok dia bisa mutalik ke bi anfiqku? Anfiqo ini ya, Iya. kita. Karena itu apa ya doesn't make sense untuk jadi muta'alliq di rozaknya. Kalau dia muta'alliq di rozaknya, ini jadi bagian isim mausul wasilatuhu semuanya ya kan? Iya. Dan kalau kita artikan seperti kemarin, whatever we provide all of you much before the much before death come to every single of you, something like that. Yeah. Jadi, whatever we provide all of you, much before that comes to every single of you. Kita bicarakan kemarin, berarti kalau seperti ini menyempitkan rezeki yang mana ini? Kan bersedekahlah. Dari atau yang telah kami berikan kepadamu. Nah, kan banyak yang Allah sudah berikan kepada kita sepanjang waktu kita, dari kita, bahkan dari kita sebelum lahir sampai kita saat ini, kan banyak sekali yang Allah beri kepada kita. Tapi kalau kita jadikan min qabli an ya'tiya ahadakumul maut sebagai muta'alliq bi razaqna, yang kita bicarakan bukan semua yang Allah berikan selama ini, tapi kita hanya membicarakan apa yang Allah beri pada waktu yang dulu. Jauh sebelum kematian datang. Dan jadi menyempitkan rezeki yang mana ini? Rezeki yang dulu. Kemudian yang kedua, kenapa dia kurang pas? Karena we provide all of you much before that comes to every single of you. Kita kan nggak tahu kapan kematian datang. Jadi kita nggak tahu rezeki yang mana yang datang jauh sebelum kematian. Itu. Bahasa ketika Hana bicara seperti itu, Hana malah mikir kemungkinan yang lain nih. Ya betul. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dan kita lalai dengan kematian, harusnya kita berpikir apa yang diberikan Allah itu ya jauh dari kematian. Berarti karena kita merasa kematian jauh, nah berarti apa yang Allah berikan kepada kita itu seharusnya kita bersedekah dari itu. Gimana ya? Make sense nggak nih? Kan apa yang telah kami berikan jauh sebelum kematian datang. Kita berpikir kematian itu jauh. Kita bahkan tidak ingat tentang kematian. Jadi kan jauh. Nah, iya. Setiap yang Allah berikan sekarang, karena kita mikir kematian itu jauh, bahkan tidak ada dalam lingkup pikir kita, ya seharusnya apa yang diberikan Allah saat ini kita harus bersedekah dari itu setiap saat. Oke.
Kalau kita mikirnya kematian itu jauh terus, lalai begitu. Artinya terhadap kematian, kita harus rajin itu mungkin ini. Ya. Menarik sekali, hanya bagaimana kita menentukan ini muta'alliq dari razaqna atau anfiqu bisa merubah bagaimana cara pandang kita terhadap ayat ini, bagaimana kita memaknai ayat ini. Nah, luar biasa sekali ya, hanya dari hal simpel seperti itu. Tapi ya ini kan cuma pendapat Hana dan apa ya, nggak tahu bagaimana para mufassirun membicarakan ayat ini gitu. Dan kita bisa lihat, kita kemarin belum cek i'rab. I'rab belum. Hari ini kita boleh cek i'rab dulu sebelum ke translasi. Sebenarnya tinggal sedikit lagi juga. Oh, di sini ayat surat 63 ya. Oke. Ayat 10. Oh, ini tafsir, maaf. Harusnya ulum. Oke. Ana baca dulu yang pertama. Wa antiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Al-waw 'atifah. Wa antiqu fi'il amr mabni. Wala apa ini? Hazafi, hazafin nun, hazfi, apa hazafi? Hasbin non, hasbin saya ana pikir hasbin kind of master, artinya juga nggak tahu. Wal wal fa'il, si fa'il majar wa majrur muta'alliq bi anfiqu. Oke, di sini minma dan apa yang mengikutinya ya, termasuk jarwa majrur apa muta'alliq bi anfiqu. Wa man wa iya, ini yang ana katakan. Wa man tabi'ain tabi'in, iya sorry, wa min, iya dari min ma razaq itu bukannya, wa min wa anfiqu mimma razaqnakum. Oh, ini jenis minnya ya? Iya, jenis minnya. Oh, min tabaknya min. Oh, apakah itu? Kita belum belajar ini? Belum, kayaknya. Min tabaknya dia. Oh, oke. Okay. Oke, okay, silakan disambung. Ini kan yang kita bicarakan tadi? Mm-mm. Okay, wajumlatu razaqnakum la mahalla laha min al-i'rab li'annaha silatul mausuli wa min qabli halun wa gimana mbak, wa min qabli halin gitu. Betul, halun. Mana hanya terkejut mereka bilangnya ini hal. Oh iya ya. Mungkin ya. Oke, silakan dilanjutkan saja dulu. Wa anna nunggu wa an wa ma fi apa itu fi ha fi hiziha. Iya, mungkin. Ta'wili masdarin wa majarurin bil idafati wa ahad
أن يأتي أحدكم. وأحدكم مفعول به مقدم، والموت فاعل، فاعل مؤخر ومرفوع بالضمة. Ya. Ini kita udah mengerti ya dari ahadakum maut. Sampai sini kita udah mengerti ya. An wa ma fi hiziha fi ta'wili masdar. Ya, maksudnya mungkin begini. An dan apa yang di dalamnya something like that. Ta'wili diartikan sebagai masdar atau dianggap sebagai masdar. Iya, bisa juga gitu. Iya, dan itu adalah majrur. Bila. Dari ini majrur. Kenapa dia majrur? Nah, bil idofa, karena idofa. Artinya anya dia adalah mudaf ilaih. Nah itu. Tapi di sini min qabli adalah hal hal kita seingat Hana tidak pernah melihat hal dalam bentuk jar wa majrur. Ya kan? Kita oh Naruto. Apa ini? Open structure. Bukan open structure. Advance Nahu. Ini hal. Okay. Kita lihat di sini hal ada tiga secara garis besar, single word, jumlah isminya, jumlah fi'liyah. Ini tidak ada yang lain lagi. Tidak ada yang datang sebagai jar wa majrur. Masdar, isim sifat, isim maf'ul, isim fa'il, mudhari, madhi, jumlah isminya. Jadi ini hal baru untuk kita ya. Lihat lagi Arab lainnya. Assalamualaikum Kak Nivea, Kak Nur. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi. Ah, ini dia muta'alliq, Pak, ini di antiku di sini ya. Kita cek i'rab di sini teman-teman. Oke. Ini lagi. Oh, ini dari ayat sebelumnya ya. Oke, muta'alliq bi anfuku. Ini Hana penasaran deh. Ini kan macam-macam i'rabnya. Ada banyak. Ini apa? Ditulis berdasarkan pemikiran setiap penulisnya ya, artinya penulisnya berbeda-beda ini ya. Iya. Ya seperti misalnya oh ini pendapat Kak Aisyah, oh ini pendapat Hana gitu ya, seperti itu ya. Iya, kayak gitu. Tapi enggak ada nama. Oh, ini namanya Kak ya. Bisa syirkat Darul Arabiyah. Bukan ya. Keren-keren semua mereka. Wow. Oh, sebagian ada ditulis namanya, sebagian enggak. Oh gitu. Ini namanya ya. Mahmud. Mahmud As-Safi. Wow. Ini udah kita buka belum lagi? Udah ya?
Ini udah tadi. Mungkin. Di sini lagi. Loh, malah langsung akun. Enggak ada ya. Iya, langsung aku nih. Nah, ini seperti tafsir. Ini lagi ya, Darwish. Darwish itu nama orang atau kata sih? Nama orangnya ya. Good Dervish. Ya, wa anfiqu. Ini ya, kami pada ya. Wal maradu infaqo. Al jawatu jumlah turis rozaknakum. Jawab dari jumlah. Wajib, wajibun. Oh, sorry. Al-infaq wa al-infaq wal infaqul wajib gitu kayaknya. Apa artinya itu? Ini memang muta'alliqani di anfiqu, oke, mengerti. Kami minta dia wal mara wal maradul infaqul wajib. Bu, wajib nggak tuh rasakanakum wa mahalalaha di annaha sulah. Oh, di sini ya. Kami mengkabul hal. Hal juga. Apa itu artinya hal condition? Kembali. Ya. Kalau mau dikasih untuk ini pertanyaan, seperti itu. Oke. Kenapa banyak sekali titik-titiknya? Oke. Gimana teman-teman Kak Nur sama Kak Nisa mungkin bisa bantu menjelaskan bagaimana kenapa ini hal? Ya, gimana gimana? Yang tadi, yang dari Irop tadi ya. Iya, ini kan ada yang bilang hal.
Kira-kira gimana sih kok mereka bisa berpikir ini hal? Kalau bisa tolong apa namanya penjelasannya gitu. Hal dari antikku ya. Iya. Iya ya. Dari rozaknya. Hal dari iya enggak sih? Enggak dibilang. Enggak dibilang, dikasih tahu momentum. Hal dari antikku wajib melatur rozak. Ini ya, masih mungkin ya. Lian. Kenapa mereka bisa pikir ini hal? Kalau Hana sih mikir. Kalau hal itu kan sesuatu yang bersamaan ya. Berarti mungkin perintahnya itu wa'amfiqu mimma razaqnakum. Jadi sesuatu yang berbarengan antara antiaku sama mengkobli. Jadi bersedekahlah mumpung belum datang gitu. Jadi selagi kamu bersedekah belum datang si death-nya itu. Oke. Kalau seperti itu bukannya lebih apa seperti apa namanya itu? Maf'ul fihi. Iya. Kan? Kalau maf'ul fihi ya, sebab ya. Bukan apa kapan dan di mana. Oh iya, kapannya. Ya, kalau misalnya seperti kata Kak Nur berbarengan berarti hidup sambil bersedekah. Ya kan? Sebelum kematian datang artinya hidup kan? Agak sulit dimengerti sih. Kalau hal kalau kalau cara tuh kan ya hal. Hal bukan, bukan cara gitu. Bukan. Itu how. Ya kan? Bagaimana? Cara itu bagaimana kan? Iya, cara itu bagaimana? Kalau bagaimana jawabnya? Mukul apa itu? Kalau how, maf'ul hal. How itu maf'ul hal? Sama enggak yeah. Ama ini? How, condition, state. Condition maf'ul. Gitu kan. Keadaannya gitu kan. Jadi dia berinfak dalam keadaannya begini gitu. Itu enggak? Dalam keadaan sebelum meninggal. What? Iya, iya perintah ini kan perintah kan? Perintah berinfaklah gitu. Berinfaklah dalam sebelum datang maut. Sebelum datang maut gitu. Sebelum maut datang. Hana bisa mengerti apa yang Kak Nevia coba jelaskan. Tapi tetap aja meskipun Hana coba melihat dari sudut pandang seperti itu, Hana ngelihatnya still maf'ul fihi. Gak tahu ya kenapa susah banget. Bebal. Gak tahu ini juga dicocok-cocokin aja. Cocok lagi, oke. Cocok lagi. Artinya kita memproses ini kan, meskipun kita nggak tahu salah atau benar ya, kita coba memikirkan, ya itu ada juga kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Hanya saja kita tidak punya orang yang bisa memastikan untuk kita. Oh gitu aja. Semua kemungkinan itu selama tidak kontradiktif, tidak salah. Kan. Oke. Ya ampun, udah 10 menit lagi.
kita bisa skip dulu yang ini dan lanjutkan cek i'rabnya. Kembali ke atas. Tadi sampai di sini kita udah mengerti ya. Tahadaku maf'ul bihi muqaddam. Al-mautu fa'il mu'akhar. Oke. Silakan Kak Nur. Baca ya. Fayaqula Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Alfa atifa sababiyah. Dua ini. Gimana tuh maksudnya? Ya, kita punya diskusi yang panjang tentang itu. Yang apa namanya? Ihtibab. Kemarin ya. Apa namanya? Crossing. Yang dua itu. Oh, iya ya. Oke. Kemudian itu bacanya atifatu sababiyati atau gimana sih? Kak Aisyah. Atifatu sababiyati mudah mudafun ilaih ya itu. Atifah sababiyah itu. Atau mausuf sifah. Alfa'u fa. Enggak tahu deh. Gimana tuh, Mbak? Ya, Kak Nisa yang mungkin. Enggak tahu. Alfa'u tawa tu sebenarnya. Oh, mungkin lebih ke maksud sifah ya. Penghubung penyebab. No. Oke, skip Kak Nur, sorry. Wayakula fi'lun mudhari' ma'tuf 'ala ayatiya. Wal fa'il mustatir ya'uda 'ala ya'uda. Ya'udu. Ala ahadikum. Pakai quote enggak? Ya, ini sebenarnya pakai quote ya. Dari ini. Oh iya, dari ayat ya. Ala ahadakum. Walaula tahdidiyah bima'ani akhartani fi'il madi mabni ala sukun walakinnahu bima'na al mudhari li anna laula al tahdidiyah tahtasi bil madi al muawwal bil mudhari wal ta fa'il wan nun li
Di HP ini. Di Lil Lau. Wikoya. Lil. Lil Wikoya. Wikoya. Lil. Lil Wikoya. Walia. Maf'ul bihi. Oke, ya sampai di sini dulu Kak. Lagi nerangin apa? Lada waw nun. Awal. Ya, banyak kata-kata baru di sini ya, tapi sepertinya ini simpel sekali. Ini membicarakan kata apa sih? Akhbar. Oh, ini akhbar tani. Kita bicarakan akhbar tani, katanya di sini ini mabni. Mabni itu non fleksibel. Ya. Non fleksibel karena sukun, ya. Jadi ni bisa rofa nasab jar, tapi di sini ini kan nasab karena attached pronoun maf'ul bihi. Walakin nahu bimakna mudhari. Ini dianggap atau diartikan sebagai mudhari? No. Walakin nahu. Walakin nahu bimakna mudhari. Oh. Kan ada. Wartanya. Laulah. Iya. Bimakna mudhari. Mudhari itu present, ya, present tense or future tense ya. Kejadian yang akan datang dianggap sebagai kejadian yang akan datang meskipun ini madi karena kan belum terjadi. Bukan. Bukan dalam makul alkoholnya ya. Ya, bukan ya. Rabbi laula akhartani. Ya, laula seandainya gitu kan? Laula akhartani. Iya, karena laula kayaknya makanya di itu. Laulanya kan seandainya gitu kan. Jadi maknanya makna mudhari gitu. Oke. Oh begitu ya, Liana laula tahdidiyah. Apa kemarin tuh tahdidiyah? Iya tahdidiyah. Kan ada ya, itunya kita bilang tahdidiyah, tapi apa lupa? Regret kan ya? Oh regret ya? Oh iya. Oh regret. Oh, iya. Regret. Oke. Okay. Hala itu apaan? Di makna hala. Iya, hala itu apa sih? Hala. Oke, nanti dulu hala kan beda ya. Oke, anggap aja ya ini di makna mudore karena laula tadi. Oke. Nah, ini sebenarnya madi mungkin something like that. Madi muawal. Madi yang dimengerti. Muqaddar or mu'awwal itu artinya understood. Kebanyakan seperti itu. Kita kan punya an muqaddar or an mu'awwal, in muqaddar, in mu'awwal. Kita punya itu dan sebenarnya sejauh ini semuanya sama. Understood. Ya, gitu. Bil mudhari. Dengan atau sebagai. Nah. Ya, pokoknya itulah intinya ya. Sampai sini menjelaskan hal yang sama dianggap sebagai mudhari. Oke. Walta ufa'il di sini kan akhorta. Nah, tanya yeah. Itu fa'il. Kita tahu yeah. Ta. Kamu. Wanun. Ya. Wanun lil yuqayah. Nun apa ini? Oh iya kan dia kan harusnya iya. Yi.